vacuum and mop at the same time. Satu, dua, tiga, boleh ke dia sedut? Sekali lalu je. Look at that. Hilang semua kuaci-kuaci tu. Tekan button dekat sini. Masukkan dekat sini. So, after dah masuk, korang boleh onkan dia. Dia dah boleh vacuum dah. Very, very sorry guys. Aku tak ada masa nak study. So, that's why aku nak unboxing sama-sama dengan korang semua. Kita nak try sendiri dia punya produk yang terbaru daripada Dreamy ni. This is the vacuum. Dreamy M12 Wet and Dry Vacuum with handheld mode. Korang akan dapat dia punya user manual. This one, dia punya detergent. So kau boleh letak dalam dia punya water tank tu nanti. Dia ada sediakan dia punya ni, dia punya wire ataupun dia punya kabel ni. This one, dia punya accessory lagi untuk nak letak dia punya cleaning kit tu. This one, dia punya filter. Dia bukan sekadar mop tapi dia merupakan vacuum juga. So dia ada sediakan nozzle dekat sini. This one, dia punya cleaning, dia punya berus dekat bahagian bawah tu. Dia punya sponge. So this ada kat dalam ni. And dekat bahagian bawah dia ada sediakan this one tempat untuk pemegang dia. Dia punya button and everything ada dekat sini. Aku tak nak sentuh lagi. Kita akan sentuh nanti. Kat dalam compartment ni ada lagi dia punya cleaning brush. Okay, this one dia punya cleaning brush. Memang banyak. Kalau korang beli barang daripada Dreamy ataupun vacuum daripada Dreamy ni kan, memang puas hati. Sebabnya semua accessory dia ada sediakan. This one dia punya tempat untuk dia simpan atau kumpulkan dia punya habuk tu. So dekat sini dia ada dia punya HEPA filter. Dia punya filter ni ada beberapa lapis lah. Kalau kita tengok kat sini, dekat bahagian belakang ni dia ada macam sponge ni. And this one dia ada filter yang HEPA filter tu. And dekat bahagian dalam ni pun dia ada lagi macam filter besi tu untuk nak tapis habuk. Memang secure kalau korang nak pakai untuk nak buat bersih rumah korang. Ni dia punya base. Okay, dalam kotak dah tak ada apa-apa. Ni dia punya base guys. Dia ada tulis Dreamy dekat sini. So dekat sini lah yang korang akan letak dia punya vacuum tu nanti. Okay guys, so aku dah pakai untuk beberapa hari dia punya vacuum ni. And aku rasa this is the time untuk aku nak review dekat korang semua. Macam mana dari segi dia punya performance, apa aku punya opinion kan. Actually aku lagi suka this one. Kalau kita nak bandingkan dengan yang variant ataupun model yang sebelum ni, yang H11 ataupun yang H12 punya. Kalau yang sebelum ni, yang H11, yang H12, korang akan dapat satu je. Let's say kalau korang nak vacuum atas carpet kan, dia akan jadi basah lah dia punya carpet tu. Tapi untuk yang baru ni, dia datang asing. This one untuk nak vacuum sahaja yang tak akan membasahkan carpet korang. And this one yang sama je macam H11 and H12 tu. Dia boleh vacuum, dia boleh mop and dia boleh self-cleaning. So kalau korang nak mop and vacuum at the same time atas permukaan lantai yang korang rasa macam tak perlukan ataupun tak kena carpet, kau boleh guna ni je. Sebab dia wet vacuum and dry vacuum pun boleh juga. Tapi yang ni special untuk dry sahaja. So kau boleh dah vacuum dekat atas carpet. So tu yang aku suka guys. Okay, let's say macam mana nak cabut kalau aku nak ubahkan kepada vacuum mode sahaja. Kita just tarik je, tekan button dekat sini. Just letak je. Masukkan dekat sini. Dekat vacuum ni. Dah. So after dah masuk, korang boleh onkan dia. See? Dia dah boleh vacuum dah. So this one yang vacuum sahaja, nampak? Dia punya habuk tu. Aku dah try dah. This one dia punya vacuum sahaja. Ada dua sahaja level dia punya suction tu, dia punya sedutan tu. This one yang normal punya, this one yang quad punya. Okay, but still ada function untuk vacuum sahaja. So kalau korang nak vacuum je, aku rasa dah okey dah. So let's say korang dah habis sedut dah and korang nak mop and korang vacuum dekat atas lantai yang tak ada carpet. Dia just cabut je. Kan dia button dekat sini, tolak ke bawah macam tu and kita cabutkan dia. So kita masukkan dekat mop ni. Just masuk macam tu je and kau boleh onkan dia. And dia akan mop lah. Asih. So memang senang guys. This one dia akan basah lah. Okay, dia akan basah and dia actually boleh mop juga. Kalau kau buat macam ni, dia akan bunyi kuat and dia akan stop. Kenapa dia bunyi kuat? Kalau model yang dulu kan, kalau kita stop, kalau kita angkat ni kan, dia punya habuk-habuk tu still ada dekat bawah. Maksudnya dia punya habuk tu melekat dekat bawah tu. So untuk yang baru ni, model yang baru ni, Dreamy dah ada dia punya R&D, dia dah research and dia dah design, dia dah build baru dah
function yang macam dia akan bunyi kuat bila korang offkan dia punya vacuum lah. So habuk-habuk tu dia akan sedut ke atas, tak adalah dia macam terjatuh ke bawah. Dekat sini dia ada dua tangki guys. Dekat bahagian belakang ni dia punya tangki air bersih. Kalau korang tengok kat sini, ni dia punya tangki air bersih. Untuk bahagian depan pula, ni dia punya dirty water tank, okay? Tangki air kotor. So air kotor akan ada dekat sini, dia akan collect semua kekotoran-kekotoran tu, habuk pun sekali dia akan ada juga dekat sini. So kat sini korang kena bersih lah after dah habis dia punya cleaning tu. Korang kena bersih manually guys. So aku tak nak cakap banyak, jom kita tunjuk dia punya performance. Dari segi dia punya, dari sedutan, dari segi dia punya brush rotation tu okey ke tak kan. Okey, jom kita test. Aku akan tumpahkan air ni. Kita nak tengok boleh ke dia mop air yang manis ni. Okay, ini air manis. Let's say air dah tumpah dekat situ. And bukan sekadar air sahaja, kalau ada makanan ataupun apa-apa je kan, korang nak vacuum, vacuum and mop at the same time, boleh ke? Jom kita test dia punya vacuum ni. So how to operate? Okay, first one, korang kena tekan dia punya on off button lah. This one power off, and tekan lagi sekali untuk nak onkan dia. Tekan lagi. This one auto mode, and kau boleh adjust dia punya mode dekat sini, kat button atas ni. This one suction mode. So maksudnya dia akan sedut sahaja, dia tak akan keluarkan air bersih yang dekat bahagian belakang ni. Dia tak akan keluarkan untuk basahkan mop. So kalau yang macam ni, dia akan sedut je. Umpamanya dia vacuum sahaja. Tapi aku tak nak, sebabnya yang ni dia air manis kan. So aku nak dia bersih, aku nak dia mop. Okay, dia mop, kita akan ambil mode yang auto mode ni lah. Okay, this one auto mode. If you can hear, dia akan sebut auto mode dekat situ. This one self cleaning punya button. Nanti aku tunjuk kat korang semua. Tapi kita dah on dah. Okay, kita dah on dah. Tapi kenapa dia tak bergerak? Kita kena buat macam ni guys. Letak kaki korang dekat sini and tarik je ke belakang. Dia akan on. Okay, so dekat sini aku akan sedut kekotoran tu. And kalau korang tengok kat sini, dia warna hijau kan. Yang warna hijau tu, dah nampak dia dah berubah ke warna merah. So bila warna merah, maksudnya ada kekotoran yang tebal. So bila ada kotoran yang tebal, dia akan ubah. Jom kita tengok. 1, 2, 3. Boleh ke dia sedut? Sekali lalu je, look at that, hilang semua kuaci-kuaci tu. And warna merah guys, dia dah tukar jadi warna merah kat situ. So jom kita bersih lagi. Dia akan sedut bukan je habuk, tapi benda-benda yang berat pun dia boleh sedut guys. Alright, sih. Sekarang dia dah bersihkan aku punya lantai. Memang kejap je, kau just bawa macam tu je, lantai korang dah bersih. Dah tak perlu nak sapu, dah tak perlu nak mop dah. And after kau dah settle, just tekan je dengan kaki korang kat sini and dirikan dia balik. And dia akan sedut kuat macam tadi lah. Dia akan sedut kuat. And then, so kalau korang boleh tengok kat sini, ni semua air kotor. Nampak tu? Semua air kotor, kuaci-kuaci apa semua tu, dia ada dekat situ. Kau boleh cabut untuk nak bersihkan dia punya berus nanti. Walaupun dia punya berus ni macam dia ada self-cleaning, tapi korang kena monthly ataupun kerap kali untuk nak cabut dia punya berus ni, untuk nak tukarkan ataupun untuk nak basuh dia punya berus tu, okay? So kalau korang nak cabut dia punya berus ni macam mana, instruction dah ada dekat sini. Tekan je button ni and dia akan tercabut nanti. Asyik dia tak ada tercabut, and kau just tarik je, keluarkan and kau boleh basuh dia punya berus ni. Tapi sekarang ni aku nak tunjuk dia punya function self cleaning. Jom aku tunjuk dia punya function self cleaning. Kita masukkan balik, kita tutup balik dia punya cover depan ni. And kau bawa je pergi dekat dia punya charging case ataupun dia punya charging dock tadi tu. After dah masukkan, dia akan charging. Okay, dia akan charging. And untuk nak self cleaning dia, just tekan je button dekat atas ni. Tekan start self cleaning. Dekat sini dia akan bersih dia punya berus ni. Kalau korang boleh nampak kat situ, dia dah berpusing dia punya berus tu. And ni dia akan ambil air dekat bahagian belakang ni, air bersih dia akan ambil, dia akan basahkan dia punya berus nanti. Sekarang ni dia just rotate je dulu, and nanti dia akan bunyi kuat, dia akan sedut air bersih masuk ke bawah. Look at that. Nampak? Ni semua air kotor dia dah masuk ke sini. Masuk dekat bawah ni dah ada air yang bersih. Dia dah basuh dari punya berus tu, and air kotor dia akan masuk dekat sini. Dia akan ulang lebih kurang dalam 2 kali. 2 kali bilasan. Ni standard lah, dia punya bunyi agak kuat sikit. Okay, ni function self cleaning.
Dekat situ dia punya percentage, kau boleh nampak kat situ dia punya bersihan tu banyak mana dah. Apa yang aku perasan dekat sini kan, dia punya self cleaning untuk model yang baru ni dia lagi lama kalau kita nak bandingkan dengan yang kalau kita nak bandingkan dengan yang H11 dengan yang H12 punya. Maksudnya dia punya pembersihan tu memang sangat-sangat maksimum. Dia boleh bersihkan korang punya bros smoke tu. Kalau aku buka, nampak? Dia dah bersih. Kalau aku pegang ni, dia dah kering juga. Serius, dah kering. Tak basah pun. And dah bersih dah. Tak kotor pun. Okay, look at that. Kering guys. Kering, dia tak adalah kering sangat. Tapi dia umpamanya macam spin. And tak ada bau apa-apa. Just boleh letak je balik kat sini. Okay. So, just buang je dia punya dirty water tank ni. Ni dia punya filter untuk vacuum punya. So, kau just cabut je. Okay, cabut je dia punya tudung ni. Aku buat satu tangan sekarang ni. Kau cabut je and kau buang je dia punya air tu. That's all very, very easy guys. Okay, let's say dekat dalam ni pula eh. Okay, aku nak vacuum. Kita just on je. Kita onkan dia punya button ni. And dia boleh vacuum atas carpet. Cuma macam aku cakap telah, dia ada dua mode ataupun dua power je. This one yang kuat punya. But still, dia boleh bersihkan ataupun dia boleh vacuum kekotoran. Jom kita try vacuum ni, boleh tak? Boleh guys, tak ada masalah. Walaupun besar, tapi dia boleh sedut dia punya habuk-habuk ataupun kekotoran tu. Dia punya habuk ada dekat situ, nampak? Tu dia punya habuk. Dari segi dia punya capacity bin pun besar untuk dia punya dustbin ni kan. So memang senang lah kalau kau nak guna nozzle yang, sorry bising. Kalau korang nak guna nozzle yang panjang ni pun boleh. Ataupun kalau korang nak guna nozzle yang pendek tu pun boleh juga. Okay guys, so apa pandangan korang pasal vacuum yang terbaru daripada Dreamy ni? And kalau korang nak beli, make sure korang guna aku punya discount code guys. Discount code aku, korang akan dapat discount sebanyak RM150. So banyak tu. Discount code dia which is Dreamy IK. Just masukkan je. Kalau kau nak beli, kau masukkan dia punya discount code tu. Sebelum korang check out, kau masukkan discount code Dreamy IK semua huruf besar. And korang akan dapat discount sebanyak RM150. So kalau kau nak beli, macam aku cakap tadi, link dah ada dekat description. Masukkan aku punya discount code and korang akan dapat discount sebanyak RM150 guys. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye.